jadi lembaga riset apa? Rabu 11 Januari 2017. Untuk meningkatkan wawasan dan sekaligus memantapkan metodologi penelitian, Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian BBSDLP telah melaksanakan seminar rutin bertempat di Gedung Agro Sinema, Jalan Tentara Pelajar nomor 12, Komplek Pertanian Cimanggu Bogor. Seminar ini menampilkan dua peneliti BBSDLP sebagai pembicara, yaitu Dr. Sukarman MS dan Destika Cahyana SP. Acara dihadiri para peneliti dari unit kerja terkait seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Puslitbangbun, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, BBP2TP, maupun para peneliti lingkup BBSDLP yang tersebar di 4 balai penelitiannya, yaitu Balai Penelitian Tanah, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, serta BBSDLP. Diskusi berlangsung hangat yang dipandu oleh moderator Profesor Dr. Irsalas MS. Dari hasil diskusi diperoleh beberapa masukan, saran, dan juga usulan perbaikan untuk materi dari kedua pembicara tersebut. Selanjutnya, seminar rutin akan dilaksanakan sebulan dua kali dengan mengangkat isu-isu terkini yang ditunggu para pengguna. Jayalah pertanian Indonesia!